Sembarang lebah, lebah bersarang di rumpun buluh. Bukan sembah sembarang sembah, sembah menyusun jari sepuluh. Bermula kisah di Selat Melaka, pendekar hang tuah gagah perkasa. Selamat bersua dan bertatap muka bersama karang taruna yang luar biasa. Tegak menjaga tuah, duduk melihara amanah. Elok kayu kena berbuah, elok buah karena sedap, elok pemimpin kena bertuah, elok tuah bertanggung jawab. Sempurna iman dengan takwanya, sempurna akal dengan pikirnya, sempurna ilmu dengan amalnya, sempurna hati dengan akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Awal bermula dengan bismillah, syukur hanya kepada Allah. Selawat Nabi kepada Rasulullah. Semoga acara pada hari ini beroleh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada tepian berbahasa, ada berjalan bersetabi. Yang tinggi kami tinggikan seranting, yang dahulu kami dahulukan selangkah, yang lebih kami lebihkan serambut. Yang terhormat Wali Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Batam, Bapak Dr. Andes Heri Manhaka. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kota Batam, Bapak Dr. Andes Zul Arif MH. Yang kami hormati Bapak Jogi Suwardiwon dari Lazismu. Yang kami hormati dari Dunia Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhlis MPD. Dan kami hormati Ustaz Alius Henry serta rekan dan sahabat Ketua Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan Sekota Batam yang berhadir. Dan yang kami hormati Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cerdik cendekia, Bapak dan Ibu yang berhadir pada hari ini. Yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Pejabat kami muliakan jabatannya, yang alim berkitabullah, yang datuk dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya, yang cerdik penyambung lidah, dari jauh menyanjung duli, dari dekat kami menyusun sembah. Dengan sepenuhnya bersedah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, acara santunan anak yatim dan kaum duafa yang ditaja oleh Karang Taruna Kota Batam bersama dengan Lazismu pada hari ini bertepatan dengan Minggu 22 Ramadan 1443 Hijriah, 24 April 2022 Miladiah, bertempat pojok Karang Taruna Kota Batam, Bandar Dunia Madani, Provinsi Kepulauan Riau, Bunda Negeri Tanah Melayu, berpancang amanah, bersauh marwah. Kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pulau bulan indah menawan, cahaya mentari di ujung barat. Kalau Al-Quran dijadikan pedoman, niscaya diri tiada tersesat. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Al-Ustaz Alius Henry. Kepada Ustaz, majelis mempersilakan.